Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pecinta Alika Ratus Nusantara. Jumpa lagi dengan channel Meza Official. Di sore kesempatan hari ini saya akan mereview sebuah unit mobil Niaga berjenis Mitsubishi Altica 300 Pickup tahun 2016 akhir, pemakaiannya 2017 awal. Jadi sejarahnya unit ini pembeliannya Desember tanggal 29-30an ya. Akhir tahun pemakaiannya tetap jatuh di awal tahun 2017. Nicknya tetap 2016. Unit ini asli profit lahir di Magetan, jadi nopolnya Magetan Jawa Timur ya. Untuk pajak dan kirnya terima baru bulan 1 ini, waktunya ganti plat nomor atau gesek kaleng 5 tahunan ya. Nanti terima beres saya ganti plat pajak baru ya. Untuk pajaknya per tahun berkisar antara 2.500.000-an. Untuk jenis baknya ini memakai bak original, tipe bak sleeper ya, seperti ini. Kanan kiri ada jendolnya. Untuk lantai bak tadi ada bercak las kanan kiri ya, itu ditambah glokoran siku kanal di bawah bak. Nanti saya akan lebih jelas nanti ya di tengah pertengahan video ya. Ini sudah dilapisi siku keliling seperti ini, tutup baknya juga sama biar kuat, tidak mudah penyok ya. Untuk dinding kabin masih mulus, tidak ada goresan atau penyok. Untuk 2016 ke atas tidak ada stiker siklon di bagian pipi kanan kiri ya pemirsa. Untuk jenis talangannya ini masih original, bagus, tidak ada karat ataupun cat tulang, tidak ada, kabinnya full original ya, seperti ini pemirsa. Ini natnya juga masih ori ya, masih lempeng lurus, kaca ori, berlogo stiker OK ya. Sektor bawah aman, tidak ada las-lasan ulang atau tambalan, tidak ada pemirsa ya. Yang jelas unit tahun muda harus ini ya, harus ori ya kalau bisa untuk pembelian bekasnya, tapi ya tergantung budget Anda ya pemirsa. Harga menentukan dengan kualitas barang ya. Untuk lampu keduanya masih original Kyoto, kacanya masih ori ya, ada barutan bayangan garis-garis itu menandakan ori dan berlogo CD. Untuk grill depan juga masih ori. Power steering yang jelas pemirsa ya, ini kacanya Kyoto original. Untuk talangan air tidak perlu diragukan ya, keseluruhan masih mulus, kinclong. Ini real asli mulus seperti ini pemirsa ya. Aslinya nyatanya juga sama. Untuk rating ada retak sedikit, nanti bisa diganti ya. Unit ini benar-benar asli lahir di Magetan. Jadi BKB fakturnya ada, fakturnya asli nopol AI Magetan ya pemirsa. Nanti bisa dicek setelah ini ya review, nanti pemirsa saya kesini saya kasih fakturnya benar-benar real asli profit lahir di Magetan, bukan mutasi dari luar daerah. Untuk pintu ya, pintu atau door pin ini tidak perlu penyetelan, masih presisi ya. Yang jelas ini tahun muda, kondisinya harus fit ya. Kalau mobilnya agak tidak menentu juga pemirsa ya, ada yang sudah minus pemakaian, baret, bercak, ada pun karat, itu hal wajar juga. Untuk door pin atau gedekan pintu ini masih bagus semua ya, tidak ada yang sobek. Cuma ini sandaran tangan di bagian pintu door pin itu sudah ini kusam. Untuk kilometernya sesuai dengan kondisi barang 92.000 berjalan ya. Ini asli real, tidak ada settingan atau sulapan. Starter enteng, listrikan normal semua ya. Yang jelas unit ini siap pakai, nanti terima beres pajak akhir hidup baru bulan 1 baru diperpanjang 5 tahunan ya pemirsa. Meja dashboard juga masih rapi ya. Sudah ada tape bawaan dari pabriknya sana, bermerek JVC, itu orinya bawaan dealer ya pemirsa. Untuk lantai-lantai nanti lebih jelas dan detailnya saya sort dari bawah ya, silahkan simak nanti ya. Dari segi tahun dan umurnya mobil ini ya, dengan kondisi seperti ini KM 90-an, posisi seperti ini ya kondisinya ya, ini mufakat ya, maksudnya lumrah wajar ya. Minus-minus seperti jok ada yang sobek, baret-baret pemakaian tuh kalau yang lumrah. Mobil Niaga, mobil depan menurut saya, bukan mobil pribadi. Untuk seboran semuanya utuh aman, bekas laka atau banjir tidak ada. Di bagian depan semuanya aman ya. Untuk pancian kaki juga aman. Ini logo sangat penting sekali, ini ciri khas Altica 300 ditempelkan di pintu kiri khusus untuk radiator ya, cara tata cara pengisian radiator.
Unit ini kedua belah sandaran tangan kanan kiri sudah mengupas ya. Bukan berarti perkara tidak, ini saya mengupas. Ini minusnya joknya ada yang sobek ya. Untuk interior masih original semua, jok plafon masih bawaan ya. Tangan pertama belum pernah balik nama ya, jadi masih asli bersama pemilik pertamanya ya. Ada speaker atau tape ya. Untuk mesin silahkan disimak baik-baik ya pemirsa ya. Untuk mesin ini radiatornya juga upgrade ke tipe kecil ya, tipe kecil tapi bertenaga ya, aluminium. Untuk mesin silahkan disimak baik-baik. Saya rebus seperti ini, kondisi mesin sudah temperatur naik panas. Walaupun temperatur belum naik, kalau mesinnya minus atau sudah gejala waktunya turun ya pasti sudah kelihatan ya. Walaupun dingin tetap ngobos bila minus mesinnya tidak terasa terus itu menurut saya. Ini kondisi rilai datanya ya mesinnya tidak ngobos. Belum pernah bongkaran mesinnya bisa terlalu ya. Ini kondisinya. Untuk oli biasanya untuk mesin diesel 300 sering memakai yang lebih keras atau yang menengah agak bagus ya, dari talib pemirsa ya, untuk oli mesin diesel tapi tergantung anda ya, biasanya pakai oli apa itu bekas, yang penting oli diesel. Tapi ada percikan oli itu wajar pemirsa ya, kan juga. Untuk sektor kaki-kaki, understeer, sasis, berper dan lain sebagainya, silahkan disimak sendiri. Ini kondisinya nyata real sesuai dengan yang ada di rumah saya ya, di video ini. Kondisinya seperti ini, aspal utuh, tidak ada penyok ataupun kropos. Rujuin aman ya menurut saya. Per atau sekok juga normal, tidak perlu pembenahan. Lantai-lantai utuh dari bawah ya, utuh semua. Ini talangan tempat kaki ini aman juga. Untuk ban ini banyak GT ya, banyak GT ori. Velgnya juga masih ori bawaan. Kira-kira banyak 70% ya, kondisi ban 70% ini masih ada coretan merah-merah di bagian per ya. Di kaki bawah depan masih coretan pabrik semua seperti ini. Bawahnya masih kuning ya, masa. Saya kasih paham ditampak di video ini mengkilat ya, berminyak. Ini solar habis dicuci tadi, saya semprot solar terus langsung saya review. Jadi bukan tangkinya yang lembes atau sasisnya minus, tidak, sasisnya tetap istimewa, unit tahun muda asli pickup ya. Saya semprot solar, buat persenalan pun saya semprot solar juga untuk perawatan biar tidak keropos. Kira-kira seperti itu ya pemirsa, untuk perawatan sasis mobil, kalau mobil ini agak maksud saya. Desain seperti ini. Untuk gardan, ini gardannya juga saya semprot solar. Gardannya seperti ini, per masih standar ya, pernya masih 5. Gardan aman, tidak ada tambalan atau gimana ya, susulan. Biasanya rawan di gardan, besar, hati-hati. Untuk nomor rangka sangat jelas di bagian kiri belakang, di bagian kanan belakang ban ya pemirsa. Ini bearnya masih standar semua, ini nomor gear dicedok di tengah-tengah sasis pemirsa ya, tapi bisa juga di bagian depan untuk nomor gear bebas tergantung ini ya samsatnya. Untuk ini, untuk ban depan ini juga masih 70%, kakinya seperti ini pemirsa ya. Si lumayan, unit ini siap pakai, hari ini beli besok langsung kerja, pajak akhir terima baru ya sampai 2027. Oke, sekian review singkat tentang unit 2017 ini. Kurang lebihnya mohon maaf, bisa datang langsung cek unit bila kurang jelas dan detail ya. Monggo pemirsa, bagi yang membutuhkan dijual mobil Niaga berjenis L300 pickup tahunnya 2016-2017 awal ya. Dibuka harga 139 juta nego setelah cek barang, terima pajak akhir baru ya.
Silakan menghubungi nomor saya di layar video ataupun di deskripsi di bawah video. Untuk cek unit berlokasi di Kabupaten Ngawi, tepatnya Kecamatan Kendal, Provinsi Jawa Timur. Untuk cek unit diusahakan siang hari, jangan malam hari, biar tidak gagal paham ya, atau keplecok istilah Jawanya. Sekian akhir kata, bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.